Gelombang tsunami tercatat terjadi di beberapa daerah setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi di dekat Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang. Kemunculan gelombang tinggi itu pun terekam kamera pengawas dan beredar di media sosial. Beginilah penampakan saat gelombang tinggi muncul setelah gempa melanda wilayah itu. Air laut langsung menerjang daratan. Peringatan tsunami besar dengan tingkat kewaspadaan tertinggi telah dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa. Peringatan tsunami untuk Prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata mendesak masyarakat untuk segera meninggalkan daerah pesisir. Peringatan tsunami tersebut diselingi oleh beberapa gempa susulan di Semenanjung Noto setelah gempa awal terbesar. Gelombang setinggi lebih dari 1,2 meter mencapai pelabuhan Wajima di Semenanjung Noto di Ishikawa sekitar pukul 16.21 menit waktu setempat. Dikutip dari media Jepang, gelombang mungkin lebih tinggi dari ini tergantung pada lokasi tempatnya. Akibat gempa dahsyat itu, sejumlah bangunan roboh, jalanan juga banyak yang retak. Dilaporkan ada sejumlah orang yang tertimbun bangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.